Bukan model baru, cuma facelift. Tapi facelift kali ni Proton memang serius buat nak bagi kembalikan orang kata kepercayaan orang ramai. Kalau daripada luar mungkin tak nampak banyak beza, tapi dalam dia banyak. Dua model yang Proton datangkan iaitu Iris dan juga Persona. Dan kalau kita sebut Iris ni, sejak mula diperkenal pada tahun 2014, dah 7 tahun dah sekarang ni. Jadi Proton kenalah buat facelift yang kata major facelift lah. Dia kena refresh, dia kena make up balik bagi lawa supaya model Iris dan juga Persona ni masih relevan lagi untuk pasaran 2021 ni. Okey, jadi sekarang saya nak kongsilah apa yang berubah dan ditambah baik. Sebenarnya untuk setiap varian Iris dan juga Persona ada yang berubah. Tapi macam biasalah, Proton dia akan highlightkan yang model full spec saja. Bukan Proton lah, semua kereta jenama-jenama pun biasa dia akan highlight yang full spec saja. Jadi yang Proton highlight Iris Active dan juga Persona Premium. Jadi kita fokus yang Iris Active dulu. Jadi kita tengok bahagian luar dia dulu. Kita nampak kan Iris Active ni adalah orang kata diinspirasi daripada crossover styling. Nampak macam ke arah crossover SUV, tapi dia masih lagi hatchback lah. Dan bila sebut crossover ni, dia main dengan plastik cladding di sekeliling kereta tu, daripada depan sampailah ke sisi dekat wheel arch dia tu, dan sampailah ke belakang memang penuh dengan plastik cladding. Dan kalau tengok bahagian atas dia dulu, Proton dipasang dengan roof race yang silver painted, dan bumbung tu dia cat dengan warna hitam untuk orang kata bagi timbul, bagi nampak seri lagi crossover tu. Bahagian depan dia, lampu dia dah pakai lampu LED, dan dia punya housing kat dalam tu warna yang gelap, warna hitam supaya dia nampak macam black effect lah. Okay, nampak lebih ganas. Dan orang kata satu tambah baik yang bagus lah untuk lampu LED tu. Bumper dia pun bumper yang direka bentuk yang baru, dengan adanya lampu LED DRL masih lagi ada. Dan dekat bahagian tengah bawah tu dia ada warna dengan warna silver trim. Dan grill dia, dia dah pakai logo Proton yang terbaru, bulat, tak pakai dah yang jenis shield tu. Dan adanya trim merah dekat situ. Bahagian sisi dia punya skirt dia pun ada silver trim. Dan untuk bumper belakang, sebenarnya bumper tu bumper yang sama daripada model dulu, cuma dia ada tambah plastik molding dekat kiri kanan tu, lepas tu dia ada tambah skid plate yang warna silver tu. Tu nampak macam lain sikit. Okay, dan kalau tengok rim dia, rim pun rim yang baru. Okay, rim size baru, design baru, rim bersaiz 16 inci multi spoke, dan dia main dengan dua tone warna. Profile tayar dia 18555, tapi kalau 195 lagi okey kot. Entahlah, saya rasa macam tu. Jadi itu dah settle lah bahagian luar. Itu saja yang kita nampak perubahan dia untuk bahagian luaran. Bahagian dalam ni yang banyak sebenarnya. Jom kita masuk bahagian dalam. Benda pertama korang tengok daripada atas, bahagian bumbung tu adanya lampu LED, lampu untuk bacaan, sama dengan housing ataupun casing yang baru untuk Iris. Sebenarnya dia dah sebelum ni pada model Saga dah pakai, Iris pun dah pakai sekarang ni. Satu benda yang downside dia lah adalah dia punya cermin pandang belakang tu. Kalau dulu Iris yang full spec dia pakai yang mirrorless, tapi sekarang dia dah downgrade, dia kembali pada asal yang pakai frame. Itu kurang sikit. Baik, kita tengok dia punya head unit ataupun sistem infotainment. Dia pakai skrin sentuh 8 inci, yang mana 1 inci lebih besar daripada model sebelum ni. Dan skrin tu pun dah reposition. Kalau sebelum ni dia diapit antara dua pencorong pencorong udara kan, tapi sekarang dia dah reposition, dia duduk dekat atas pada corong penyaman udara tu. Dan bila sebut sistem infotainment dia, dia pakai sistem GKUI yang terbaru daripada Geely. Okay, dan macam-macam features yang kita boleh dapat daripada GKUI, sistem infotainment Proton ni, contohnya macam kita boleh stream music secara online, navigasi online, kita boleh check ramalan cuaca pun online, dan kita nak connectkan dengan sambungan smartphone boleh, sambungan bluetooth pun boleh, wifi 4G boleh juga. Dan dia ada sistem kawalan suara yang dipanggil kata apa, High Proton tu. Bukan setakat kita boleh kawal sistem-sistem tadi tu, tapi kita boleh kawal melalui bagi arahan High Proton untuk buka tingkap bagi pemandu. Dan juga kita boleh kawal sistem penyaman udara melalui suara saja High Proton. Baik, korang tengok dia punya papan depan muka masih lagi sama, cuma dia untuk Iris Active ni dia main dengan dua tone warna, warna hitam dan juga warna merah. Nampak sporty effect kan. Dan tengok dekat papan pemuka banyak trim warna merah, dekat corong penyaman udara semua memang ada lah trim merah, dekat steering dia ada, dekat panel meter pun ada, dan sehinggalah ke konsol tengah tu pun ada dengan trim warna merah. Satu lagi, korang tengok dia punya corong penyaman udara tu, corong udara tu kalau dulu dia vertical,
dia menegak. Sekarang dah horizontal, dia redesign balik yang bahagian tu. Kemudian sistem kawalan penyaman udara dia digital display. Kalau sebelum ni memang tak ada display, sekarang dah ada. Dia masih lagi pakai button dan juga tombol bulat tu untuk kawal suhu dan juga blower. Cuma dia masih lagi tak ada fungsi auto climate control. Berapa USB port ada dekat Iris ni? Ada 6. Banyak beza daripada dulu. 3 dekat bahagian depan, 2 dekat bahagian belakang untuk penumpang belakang, dekat konsol tengah bahagian belakang, dan satu lagi dia berada depan pada cermin pandang belakang tu. Yang tu memang khas untuk pakai dashcam. Kita powerkan dashcam tu. Ada 6 total dia. Dan kalau kita tengok dia punya steering dia, steering yang kulit dibalut dengan jahitan merah dan sama dengan logo Proton yang barulah, bulat. Dan plastik molding tu pun sebenarnya reka bentuk yang baru. Kalau sebelum ni dia flat, sekarang dia dah ada lekuk double layer tu. Saya nak korang fokus pada konsol tengah pula. Konsol tengah dia ada 3 button switch kat bahagian depan tu kan. Dia ada 3 button switch yang kita boleh on off kan dia. Yang pertama adalah sensor parkir, yang kedua adalah ESC, Electronic Stability Control button, dan juga yang ketiga adalah Eco Mode. Kalau dulu Eco Mode dia dekat panel meter je, dia on off nyala kan, tapi sekarang kita boleh kawal dekat situ on off dia. Dan satu lagi adalah konsol tengah dia ada perehat tangan. Ni perehat siku ni, kita boleh rehat lah kita punya tangan kita ni. Yang ni memang membantu untuk orang kata perjalanan jarak jauh, bagi keselesaan kepada pemandu dan juga penumpang depan. Okey, kita fokus dekat pintu dia pula. Dekat pintu dia sebenarnya dia ada macam trim jahitan jalur merah dan juga adanya sulaman perkataan aktif, bagi nampak timbul lagi efek orang kata sporty dalam Iris tu. Pedal dia pun dia bukan pakai pedal biasa-biasa, dia pakai pedal sport. Korang tengok dia kan lawa kan. Dan tali pinggang keledar dia ni yang kata jadi macam wow, dia pakai tali pinggang keledar warna merah, macam Type R pun ada. Jadi itu saja apa yang berubah ditambah baik bahagian dalam. Dari segi ciri keselamatan masih lagi kekal yang sama dengan yang model 2019 dulu. Enjin dia punya output pun sama, enjin pun sama, dan dia punya transmisi pun masih lagi pakai punch CVT. Cuma kalau nak banding lah antara model facelift pertama dia 2019 dengan 2014 pre-facelift punya, sebenarnya ada beza lah dari segi tambah baik tu. Cuma orang suka pukul rata, kata bising lah, slow lah, tak responsif lah. Itu boleh jadi pada model yang pre-facelift, sebab model facelift 2019 dah rasa lain sikit. Dan kita harap pun model 2021 ni Proton ada tambah baik lah dari segi part hardware dan juga software untuk transmisi kotak gear tu. Jadi untuk warna, dia datang dengan 5 warna, dan harga untuk Iris Active ni RM54,000 on the road tapi insurans. Jadi yang macam korang rasa dengan facelift ni, boleh beat tak sales Proton MyV? Komen okay? Jadi itu saja untuk Iris. Kita jumpa di video Persona pula. Bereh. Terima kasih ya tengok sampai habis. Bereh. Sebab model